بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين يا الله يا أرحم الراحمين ارحمنا يا كريم يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم افتح لنا حكمتك وانصر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام Allahumma nawwir qulubana binuri hidayatik kama nawwatal ardo binuri syamsik abadan abada rahmatika ya arhamar rahimin duha yang maha menata berkahi majlis ini engkau yang menggenggam setiap ilmu karuniakan kepada kami ilmu yang manfaat engkau yang membulak balik hati Bukakan hati kami agar menjadi yakin padamu. Engkau pelindung yang maha kokoh. Lindungi dari niat yang salah. Lindungi dari ilmu yang salah. Lindungi dari amal yang salah. Taqbal ya arhamar rahimin. Innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin. Kita mencari ilmu sedangkan yang menciptakan ilmu, yang menyebarkan ilmu, dialah Allah yang maha berilmu, al-alim. Kita ingin dapat hidayah, sedangkan hidayah milik Allah. Kita ingin tenang, yang membulak balik hati juga Allah. Makanya doa itu menjadi mukhul ibadah, saripatinya ibadah. Doalah hadirin dalam hal apapun karena kita ini la haula wala illa bila kita tidak bisa apa-apa kecuali Allah menguatkan. Mau apa-apa minta karena pemilik segalanya adalah Allah. Jadi masalah besar kita adalah sok tahu, sok pinter, sok bisa, sok berpengalaman, sok soan. Padahal lisan kita sering menyebut la haula wala quwata illa billah. Tiada daya. Tiada kekuatan kecuali Allah yang menguatkan. Tidak ada manfaat yang bisa datang kecuali Allah yang menggerakkan. Tidak ada yang bisa terjadi kecuali dengan izin Allah. Makanya biasakan doa. dalam surat Al-Baqarah ya. ya. Surat Al-Baqarah ayat 186. 186. 186. surat Al-Baqarah 186 supaya kita yakin bahwa segalanya itu dimulai dengan doa. Padahal Ustaz Al-Baqarah 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu Muhammad tentang aku maka sesungguhnya aku dekat aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepadaku hendaklah mereka itu memenuhi perintahku dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jadi Allah maha dekat, maha mendengar. Wa idha sa'ala ka'ibadi anni fa inni Jika hamba bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, katakan aku adalah dekat. Allah lebih dekat dari siapapun yang terdekat. Allah lebih mendengar dari siapapun yang mendengar. Dan Allah yang kuasa segala-galanya, makanya orang yang tidak berdoa itu termasuk orang yang orang yang sombong, sok hebat, sok bisa. Apakah ada yang jago di dunia ini? Tidak ada. Kalau ada yang jago, jangan mati dong Tetapi, Kalau ada yang jago, jangan namakan dong, jangan napas. Tidak ada. Semuanya lemah, sejago apapun coba bungkus kepalanya pakai kantong kresek, suruh minta apapun, pasti nanti permintaannya cuman satu, buka buka. Nah dirin doa banyak yang doa, tapi belum tentu terkabul karena syarat-syaratnya belum terpenuhi. Nah ada namanya Ismul Azam Nama Allah yang Maha Agung Yang kalau disebut Doa kita bisa mustajab Mau tahu? Ya kalau tidak begitu mau ya nggak apa-apa Ringkas tapi dahsyat Contohnya Ya Arhamarrahimin. Itu Ismul Azam itu. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz Doa siapa itu? Doa Nabi Yunus. Itu surat apa? Surat Al Anbiya ayat ayo harus ingat dong itu? jadi itu kalau dibacakan doa itu tiga kegelapan tuh lolos Nabi Yunus dalam gelapnya malam dimasukkan ke dalam laut gelapnya lautan dimakan ikan besar gelapnya perut ikan diilhamkan oleh Allah doa itu lolos tuh dari tiga kegelapan. Makanya orang-orang yang benar-benar menjiwai kekuatan doa berarti dia meyakini yang maha kuasa itu hanyalah Allah. Saya dulu pernah nanya kepada guru, Mbah, gimana supaya doa kita diijabah? Gini, besarkan Allah sesanggup engkau membesarkan Allah Tuhanmu, dan kecilkan dirimu sekecil engkau sanggup mengecilkan dirimu di hadapan Allah. Itu yang mantap tuh. La haula wala quwata illa billah. Di hati itu harus yakin tiada yang kuasa atas segala-galanya hanya Allah. Kita nggak ada daya kecuali dikuatkan. Kita harus yakin segala-galanya ini milik Allah. Tidak ada pemilik apapun selain Allah dan kita kita doafa atau fakir we are nothing itu bahasa Inggris hadirin kita ini nothing gak ada apa-apanya bahkan ini bukan punya kita nih badan ini kalau badan punya kita jangan tua dong menua kita walaupun minum kelapa muda tetapi eh, akhirnya jadi kelapa tua. Hadirin, kalau ini punya kita jangan tidur dong, gak bisa kita tidur lagi tidur siapa yang ngurus? lagi bangun Allah juga. Kita harus yakin bahwa kita ini lemah, Allah yang maha kuasa, kita ini tidak punya apa-apa, segalanya lillahi ma samawati wa ma dan kita ini jahil, tidak tahu apapun, kecuali apa yang Allah tunjuki. Ini penting keyakinan ini hadirin, supaya tidak sok pintar, sok kuat, sok bisa, sok kaya. Karena itu penghalang ijabahnya doa. Kita kalau nggak ditunjukin Allah nggak tahu apa-apa. Makanya orang yang mustajab doanya coba lihat doa Nabi Yunus. Yang kita punya yaitu cuma satu yaitu dosa. La ilaha illa anta lihat nih tiada ilah selain engkau subhanaka Maha suci engkau Ini kuntu mina zolimin Saya ini Zolim Berlumur dosa Aib Keburukan Pengakuan kita kotor Allah yang maha suci Pengakuan kita lemah Allah yang maha kuasa Pengakuan kita jahil Allah yang maha tahu Itu adalah bagian penting dari Mustajabnya doa Jadi kalau Allah jangan nganggap teman Ya Rob, hari ini belum dapat rezeki nih. Waduh, dia hidup aja rezeki, dia kedip aja rezeki, dia nafas aja rezeki. Makanya ada yang mengatakan, ah kamu mau modal dengkul berapa miliar dengkul? Coba bikin dengkul. Jangan nganggap remeh. Nah kepada Allah tuh harus merunduk kita merunduk bukan Allah memerlukan kita merunduk Allah nggak perlu apa-apanya dari kita dia pemilik jagad semesta alam kita di dunia yang segede menel dunia ini gak ada apa-apanya di jagad semesta alam yang tujuh lapis langit ini ah Matahari itu di galaksi Bima Sakti itu kecil, gak ada apa-apanya matahari itu. Hanya noktah tiada arti. Dunia itu kalau dibanding matahari, seperti mungkin ini dan saya, matahari segede masjid, nah saya dunianya kecil, dunia ini. Indonesia di dunia, uh. Darul Tauhid di Indonesia, ha'agim, huh. nothing. Jadi, orang-orang yang petantang-petenteng itu pasti orang bodoh. Dia bodoh tidak mengenal siapa tuhannya, dia bodoh tidak mengenal siapa dirinya. Makanya, orang-orang yang sombong, petantang-petenteng itu menandakan kebodohan. Kalau orang tahu, tahu kita nggak ada apa-apanya. Halo. Jadinya kalau mendengar Allahu Akbar, les. Allah Maha Besar yang lain-lain gak ada apa-apanya. Urusan-urusan, jangan ada yang menghalangi waktu sholat sepanjang tidak darurat. ya. Karena kan kesibukan kita adalah menunggu waktu sholat. Bekerja itu nunggu waktu sholat. Belajar itu nunggu waktu sholat. Berlatih itu nunggu waktu sholat. Ngurus rumah tangga itu nunggu waktu sholat. Olahraga itu nunggu waktu sholat. Pilarnya sholat. Karena Allah menciptakan kita untuk ibadah. Wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan sholat itu ibadah yang paling penting pertanyaan pertama dikuburkan sholat pertolongan Allah kan wasta'inu bisabri wassalat makanya ngajak sholat itu dikecilkan dulu dengan takbir benar? Allahu Akbar, Allah Maha Besar selain Allah nggak ada apa-apanya bisnis ada apa-apanya, ah gimana dong ini sudah adan sedang saya lagi nyabut gigi, ah, ajak sholat aja gitu. ada ada sesuatu yang Allah berikan kelonggaran ya, tapi tidak boleh dibiasakan pas adan pas nyabut gigi, gimana nih ah toko azan harus tutup, tutuplah. Allah yang ngebagikan rejeki, gimana dong kalau nanti toko tutup, orang gak jadi beli. Kalau rejeki kita, demi Allah dia akan beli, nanti habis sholat. Gimana dong ah, ini yang pembelinya, ajak sholat. Tapi dia bukan Islam, suruh nunggu dan dia jadi tahu. Gitu, atau udah gak rumit ah, kalau saya sholat nanti saya dikeluarkan dari perusahaan bagus mungkin Allah nanti akan memberikan usaha lain yang tidak mengganggu sholat jangan suudon hadirin makanya adan itu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah supaya bulat dulu keyakinannya ini tes, tes, tes syahadat nih Islam hayalan sholat ayo kita sholat jawabannya apa nah jawabannya bukan hayalan sholat lah ayo kita sholat jawab kami tidak ada daya tidak ada upaya Tuh, untuk ibadah aja, kita ngaku tuh, bisanya ibadah tuh dengan pertolongan Allah. Al -fala. Ayo, kita raih kemenangan. Jawabannya, "Ah, itu Adam, tidak ada kekuatan untuk meraih kemenangan kecuali Allah yang memenangkan." Dalam urusan apapun, Allah kuang tutup dengan Allah Maha Besar jangan ras, risau salat semua urusan ada dalam genggaman Allah la ilaha illallah tidak ya ilah tuhan yang berhak disembah selain Allah semua urusan bukan tuhan kita semua makhluk, bukan Tuhan kita. Wih, tidak ada tuh panggilan ibadah di dunia ini selain azan. Benar, saya pernah melihat ada pihak tertentu di luar Islam yang membandingkan panggilan ibadah, ada yang narik-narik lonceng, ada yang pakai trompet, suara azan. Ternyata membuat dia menangis, walaupun bukan seorang Muslim. Kenapa? Memang, apalagi kalau saudara sudah lihat suara azan itu, ternyata getarannya itu benar-benar vertikal begini, berarti bisa nembus ke hati. Kalau musik mau kacau sana-sini, tapi azan itu nyaris garis saja begini. Masya Allah, ini menakjubkan. Ayo, hadirin! Kita yakini supaya doa kita mustajab adalah belajar menghilangkan diri kita di hadapan Allah. Pola aja yang kita miliki cuma satu, apa? Apa? Coba Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal ya allah ya tuhan kami kami zalim kepada diri kami sendiri sekiranya engkau tidak mengampuni sekiranya engkau tidak merahmati kami pasti jadi orang rugi Tapi Adam tidak nyalahin setan yang nipu, tidak nyalahin Hawa yang ikut makan, ya Zolam nengaku kedoliman. Nabi Yunus juga tidak nyalahin umat yang tidak mau didakwahi, tidak nyalahin orang-orang di kapal yang ngejempungin, tidak nyalahin lauk ikan yang memakan. Zolam tu nafsi, kita zolim ke diri sendiri. Mau tahu lagi ismul azom yang mantep? Ada yang ngomong, ada yang enggak, ada yang pelan, mau. Namanya Duljala liwal Ikrom, Allah yang memiliki pemilik keagungan dan kemuliaan. Di dalam surat Ar-Rahman dua kali, kalau nggak salah disebut ya di akhir Ar-Rahman dan yang wajah Allah tuh. Betulkah itu? Saya agak lupa, maaf. Di dalam surat Ar-Rahman adakah ayat 27, Dul Jalali wal Ikram, ya. Dan ayat ke 78. Jadi, Allah Subhanahu wa taala ini pemilik keagungan dan kemuliaan. Semua makhluk yang diagungkan itu pasti yang memberikan topengnya itu adalah Allah. Apakah dengan terpilih jadi gubernur, wali kota, anggota dewan itu dimuliakan Allah? Oh, belum tentu. Kalau yang dimuliakan Allah itu ada cirinya. Tahu cirinya apa? Apa? Hah? Jawab yang jelasan. Jadi orang yang dimuliakan Allah apa coba? Kan? iya <tuh> benar. Aising nah, haruleng yang lain. <tuh> <tuh> Inna akramakum indallahi atqaakum. Al-Hujurat ayat 13. Ustaz, tolong baca, maaf. Supaya tahu siapa nih yang paling layak kita hormati yang paling layak kita muliakan yaitu yang dimuliakan Allah yang diagungkan Allah siapa yang dimuliakan Allah ini jawabannya fadhol ustaz bismillahirrahmanirrahim ya أيها الناس إنا خلقناكم إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ وَهِيَ مَنُوسِيَا Sungguh, kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh, yang paling mulia di antara kamu, di sisi Allah, adalah orang yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, lagi Maha Teliti. Tuh, begitu hadirin. Jadi, jangan terlalu euforia terhadap pilkada, ya. Pemilihan kepala daerah secara langsung disingkat pilkada, al, Ya, nah, kenapa? Karena belum tentu yang terpilih itu orang yang diagungkan oleh Allah. Nah, dia terpilih itu, tapi dengan terpilihnya nyungsem ke Allah, ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Dianggap musibah tuh, kepilih hanya Engkau ya Allah yang menakdirkan. Tolong saya memikul amanah ini. Ah itu sudah aromanya aroma takwa tuh, karena sudah takut ke Allah bahwa jabatan itu bukan bergengsi tapi ini amanah berat besar dan bisa menjadi petaka dunia akhirat baginya. Tidak ada petantang petenteng karena dia tahu sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin satu kaum itu pelayan kaumnya. Jadi siap berkorban lebih banyak harta, tenaga, waktu, pikiran. Ngajak apa? Kalau dia merasa ini amanah dari Allah maka orang tersebut kalau ahli takwa akan menggunakan amanahnya ini untuk memfasilitasi orang jadi lebih dekat dengan Allah. Jadi dia ya, ini adalah amanah agar menjadikan orang-orang makin bertakwa. Kemarin diminta tuh AA ah, tolong buatkan. Um, kata-kata untuk kepolisian. Eh, jangan sembel sama kepolisian, hadirin. Da, nah, kepolisian mah bagian dari kehidupan kita. Yang baik-baik, yang kurang baik, kurang baik. Jangan memukul rata, ya. Hanya karena nggak sependapat dengan seseorang, kemudian semua jadi jelek, zolim kita, ya. Tidak ada polisi nelangsa kita ini, benar? Kita ini memang suka bermuka dua. Kalau lagi ada urusan, kehel ke polisi. Kalau jalan macet, kemana polisi? Gitu. Tidak boleh begitu. Makanya semoga dirgahayu ke polisi. Eh, dirgahayu bayangkara Republik Indonesia polisi. Hah, apa lihat begini? adin? Dirgahayu ke 72 Bayangkara dan polisi Republik Indonesia semoga kepolisian menjadi tauladan dalam ketakwaan. Gitu saya ngomongnya. Karena kalau takwa berarti polisi ini bakal dibimbing Allah. Sama kita juga kan wa mayyattaqillah yaj'al Makhrajat, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, baginya jalan keluar. Begitu, kan? Semoga jadi tauladan di dalam ketakwaan, sehingga nampak dalam ibadah akhlaknya, dan semoga menjadi tauladan dalam pengabdian kepada negara ini. Profesional tidak berpihak kepada kelompok ataupun perseorangan, tapi memang. Menjadi pelayan negara, dan semoga menjadi tauladan dalam berkhidmat bagi masyarakat, berarti pengorbanannya penuh keikhlasan. Wih, tapi ada yang lihat nggak ya? Itu, nah, hadirin, teruskan. Jadi, kita kembali bahwa kemuliaan itu milik Allah dul ikrom dan Allah agungkan muliakan siapa yang Dia kehendaki dan yang paling dimuliakan Allah adalah ahli takwa siapakah orang yang ahli takwa orang yang ahli takwa itu adalah orang yang disiplin oh rada jarang kata-kata ini keluar disiplin dalam keyakinannya kepada Allah tidak goyah oleh apapun juga Istiqomah, la ilaha illallah, tidak menuhankan harta, gelar, pangkat, jabatan, kedudukan, popularitas, pujian orang. Walaupun mungkin dikasih, tapi ahli takwa ajeng saja tidak menuhankan apapun. Orang yang ahli takwa disiplin di dalam patuh kepada perintah Allah. Asal Allah memerintahkan begitu, dia patuhi disiplin itu, hadirin. Orang disiplin itu kan orang yang berkemampuan melakukan apa yang bermanfaat. Ketika Allah melarang, dia disiplin. Menjauhi larangan Allah, makin disiplin dalam keyakinan, kepatuhan dan menjauhi maksiat, insya Allah dia makin takwa. Itu makin mulia di sisi Allah. Ada seorang yang nikah udah lama, saya heran Dulu, sebelum menikah, tiada perempuan tercantik selain dia calon istriku. Sesudah menikah, kok jadi banyak yang cantik ya? Nah, sekarang sudah lama menikah, kok dimana-mana cantik ya? Selain istri saya, oh gitu. kenapa ya? istri saya jadi jelek. Kata kiainya tuh bukan istrinya yang berubah, tapi mata kamu doyan melihat yang diharamkan Allah. Kalau mata senang melihat yang haram, maka yang halal jadi jelek. Terus aja ke yang haram. Sama telinga juga. Kalau telinga senang mendengarkan sesuatu yang buruk, jelek, nggak akan suka datang ke majelis taklim. Karena di sini ada yang halal. Tanya, apakah ada orang yang senang maksiat jadi nikmat baca Quran? Nggak bisa. Kalau mata senang kepada yang haram, maka yang halal jadi jelek. Quran nggak enak dibaca. Youtube yang ngaco yang dia buka. Atau adegan-adegan maksiat yang dia tatap, jadi Allah memuliakan orang yang punya disiplin dalam patuh. Mau tahu ciri orang yang disayang Allah apa? Dipersulit berbuat maksiat, dimudahkan berbuat taat. Hmm. Mau naksir seseorang, udah ada yang punya. Telepon diangkat oleh neneknya. Ayang WA salah kamar malah ke kepala sekolah. Itu yang Salah salkam itu salah kamar salah, kam, salah kirim itu teh Allah yang ngegecelekin teh hadir. Enggak ada sesuatu kejadian yang terjadi sia-sia. Pokoknya mah mau maksiat gagal weh. Berbahagialah yang gagal terus dalam berbuat maksiat. Ciri-ciri ini orang disayang Allah. Rasulullah waktu muda sebelum jadi nabi kan pernah mau nonton itu ya, nonton acara tidur pules. Jadi saudara yang biasa tahajud niat nonton bola, leswe tidur teh. Bangun-bangun sudah bubar. Tinggal tahajudnya, itu mungkin bagian dari karunia. Ada ek apel ah katanya, sholat dua rakaat tolong ya Allah lancarkan. Keluar, ban, ngelindes paku, kempes. Beres ngedorong cari tangbal ban, sudah susah, bensin habis, dorong lagi. Sampai ke sana jam 10 sudah digemuk berkah. Dan kalau susah taat, ada aja jalannya taat teh. Males ke masjid, datang ibu. Ke masjid mana? Ke Di masjid mau duduk di dekat pintu, didorong-dorong ke DKM. Maju, Pak, maju jadi saf yang utama. Ada weh. Kenceleng hantemeh lewat ke depan dia lagi ke depan. Itu teh karunia Allah hadirin, saudara dikasih uang, tapi nggak dikasih jalan sedekah nggak ada nilainya. Udah dikasih uang, dikasih jalan, ditambah kasih keikhlasan. Ini top. Nah makanya ada yang tidak mau ke pengajian. Ekang eh, ah, orang lah mau ngaji kasih agi mah. Tiba-tiba guru kamu harus menerjemahkan ceramah agim. Jadi we hadirin hadirinnya. Ada jalannya berapa banyak suami yang ke sini gara-gara disuruh istri, pokoknya tong imah Pak sebelum pengajian dulu. Begitu hadir. Kapaksa kadir. Aya nu no, naik ojek kemana mana ya, emang ojek ah ke mana abdi? Abdi pengajian celok hadir. Oh banyak jalan. Pernah ada suami yang tidak mau dengar pengajian. Tapi istrinya ahli pengajian. Pak, ayo dong Pak dengar ceramah. Aduh mah, gak mau. Sok atulah nganter aja. Ya kalau ngantar aja mah mau. Diantarlah suami ini istrinya. Karena gak mau ke masjid. Dia cari itu tempat parkir. Dan parkirnya tepat di depan speaker hadirnya aja. Jadi paling jelas dia. Masya Allah ini kejadian Pak dokter eh tadi hadirin ayo nama Masya Allah getol sekali uh, kalau Allah sudah nolong kayak gitu hadirin dikasih uang dikasih jalan untuk sedekah dan dikasih jalan untuk ikhlas makanya kalau ada orang yang dipersulit berbuat maksiat dimudahkan berbuat taat Masya Allah itu barokah tuh Sebaliknya kalau Allah mau menghinakan orang, nah itu susah eh, karena taat teh hadirin. Ada we alasan mau ngaji teh enggak jadi terus, salat ke masjid gagal terus, buka Quran enggak sempat. Nah, kalau kita sudah sulit taat, itu hati-hati itu. Dan maksiatnya lancar. Yang tadinya korupsi mau 10 juta dolewak jadi 10 miliar hadirin yang tadinya ngedip teh ngeceng seorang abrong telimaan akhwat yang tertarik bukan akhwat perempuan yang tertarik <laughs> aduh langsung eta teh istijraj jomblo teh boleh jadi karunia Allah tuh daripada punya pacar jadi maksiat benar jangan bangga hei playboy cap dua cula <laughs> Banyak pacar teh, istijeraja tate. Justru yang nggak laku-laku, tapi sekali laku jebet, misalkan, Hah, pakai jebet segala. <laughs> Selain si dia yang suka, ibu bapaknya suka, kakek nenek suka, borosot warisan kan, alhamdulillah. <laughs> ah, semuanya juga digenggam oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitulah bapak ibu yang baik. Ayo kita lafadkan habis sholat Allahumma <tuk> antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu <yang> salam wa hayina rabbana bis salam wa adekilna jannata darus salam tabarokta rabbana wa ta'ala ita ya daljalali wal ikram itu adalah pemilik keagungan dan kemuliaan maka Jangan kagum kepada yang dikasih dunia ya. Harta, gelar, pangkat, jabatan, popularitas, penampilan itu tidak termasuk yang dimuliakan Allah. Kecuali kalau sudah diberi topeng itu lalu diberikan pakaian takwa. Jelas? Nah itu mah tapi nggak punya pangkat, tapi waro tidak tersentuh oleh barang haram, istiqomah, sholat berjamaah, nah, boleh jadi itu. Walaupun di kantor kedudukannya rendah, tapi di sisi Allah kedudukannya tinggi. Walaupun followernya cuma dua ya, <tuh> dia dan istrinya. Eh <tuh> ya, tak dipaksa follow siapa? <tuh> <tuh> tapi di sisi Allah, boleh jadi terkenal di penduduk langit. Saudara kan sudah dengar hadisnya: "Jikalau Allah cinta ke seorang hamba, Allah panggil malaikat Jibril, Jibril, aku cinta kepada hamba ini, maka malaikat Jibril mencintainya. Malaikat Jibril memberitahu semua penghuni langit, 'Ini nih kekasih Allah.' Mungkin di dunia tidak ada yang kenal, tapi di langit kenal karena Allah mencintai." Nanti diturunkan ke dunia Nyamuk, binatang-binatang, cacing Semua bisa tahu ini kekasih Allah Saudara tahu kenapa waliullah kalau dikubur tidak dimakan tanah Para kekasih Allah itu kan tidak dimakan tanah Ya ada karena belatung-belatung juga bertasbih Belatung tahu ini kekasih Allah Tahu Makanya ada yang jasadnya utuh harum ya tidak ada yang aneh karena kan yang bikin badan kita busuk makhluk Allah juga nah sekarang makhluk itu tidak dikehendaki memakan karena makhluk itu tahu juga ini hamba kecintaan Allah dah kalau orang sudah derajatnya tinggi mah ada singa juga nggak takut udah tahu singa tuh bertasbih ke Allah oh, naun singa ah gitu gitu gele kayak itu Enggak oh, nggak akan gitu pasti ngomongnya. Ada singa mah tuh lihat di hadisnya juga kan ada ya yang didatangi singa atau yang dimasukkan ke dalam penjara anjing tuh. Ternyata anjing lapar itu boro-boro ngegigit duduk di samping yang tahanan soleh itu malah dikasih makan oleh si bapaknya itu atau anjing kan bertasbih kepada Allah. Yusabihu ma fis wa Dan tahu kalau ini kekasih Allah dia tahu gak akan menggigit. Ayo nah, model-model kita mah boro-boro anjing Nyamuk ya iya, iya taras ya tara salat ya. Malikir semua. Jadi seorang riongkio. Nah begitu hadirin sekalian. Terima kasih ya. A'a ingin membacakan kembali ayat-ayat yang tadi pagi di radio dibacakan, boleh? Al-Hadid ayat 4, terus Al-Mujadalah, berapa Ustaz? Dan surat Anis ayat 8 ya. 108 Ini penting. Kita simak ya supaya kita tahu bahwa kita itu tidak pernah sendirian. Afadhal ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Huwalladzii khalaqas samaawaati wal arda fii sittati ayyaamin fa-stawaa 'alal 'arsy. يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa. Kemudian Dia bersemayam di atas ars. Dia mengetahui apa yang masuk ke dalam bumi dan apa yang keluar dari dalamnya, apa yang turun dari langit dan apa yang naik ke sana. Dan dialah Allah bersamamu di mana saja kamu berada, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan Wahai makum kuntum Wallahu bima ta'maluna dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada dan maha melihat apapun yang kau kerjakan tidak pernah sendirian tidak pernah ada tempat bersembunyi surat selanjutnya surat Al Mujadalah ayat 7 Al Mujadalah surat, surat ke berapa Ustaz? Surat ke-58. Surat ke-58 ayat 7. 7 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. ما يكون من نجوى ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah Allah yang keempatnya, tidak ada lima orang, melainkan Dialah Allah yang keenamnya, dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia, Allah pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Allah Dia memberitakan kepada mereka di hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Tidak ada orang bisik-bisik yang tersembunyi. Orang pacaran itu tidak berdua. Rahmat, masing-masing dikawal malaikat. Allah Maha Dekat, Maha Melihat tidak ada rahasia di sisi makhluk di sisi Allah. Orang bisa bersembunyi dari manusia tapi tidak bisa bersembunyi di sisi Allah. Surat An-Nisa surat 108. 108. surat ke-4. Jadi yang ngobrol duaan-duaan tuh eh nggak berdua, Neng. Ada siapa nih? Ada Allah, Kang. Tong harewasan geuleuh ha. Bapak ada enggak? Bapak enggak ada, ibu enggak ada, ada malaikat, Mas. Dicatat ah. Tong mesum. Aduh. Belum tentu jodoh, ya. Silakan, start. Bismillah. يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا mereka dapat bersembunyi dari manusia tapi mereka tidak dapat bersembunyi dari Allah karena Allah beserta mereka ketika pada suatu malam mereka menetapkan keputusan rahasia yang tidak diridoinya, tidak diridoi Allah. Dan Allah maha meliputi terhadap apapun yang mereka kerjakan. Tidak ada rapat rahasia di sisi Allah. Walaupun orang yang rapat itu di dalam bunker yang tertutup rapat, gelap gulita, sampai mereka tidak tahu siapa yang rapat bersama mereka, mereka bisik-bisik sampai nggak kedengaran saking rahasianya sama yang dibisikinya bayangkan rapat apa ini udah nggak tahu siapa yang diajak rapat tidak kedengaran Allah tahu siapa yang ada di sana ketika 29 prajurit Palestina terkubur di bawah uh, gua itu 25 meter di bawah tanah. Di sana dibom tertutup, di sini dibom tertutup, ada di dalam, Allah tahu tidak? Tahu. Allah yang mengurus mereka. Malaikat juga ada di sana. Allah keluarkan air dari tanah untuk minum mereka. Masing-masing mereka ternyata berbekal kurma, dibagi-bagi. Allah ilhamkan pada waktunya kepada orang untuk menggali dan keluarlah semuanya dengan selamat. Tidak ada yang tidak diketahui Allah. Allah mengetahui segala-galanya. Allah meliputi apapun yang mereka kerjakan. Itu orang-orang Israel kalau mereka mengadakan rapat, misalkan prajurit-prajuritnya, jenderal-jenderalnya, mosadnya, semuanya pasti Allah tahu tidak ada rahasia yang tidak diketahui Allah. Jelas, hadirin sekalian, kita harus masuk ke keyakinan ini. Apa hikmahnya? Satu, kita tidak boleh merasa sendiri sekarang, dimanapun, kapanpun, huwa maakum, aina, kuntum. Kita tidak boleh pesimis. Aduh, saya tuh orang-orang gak -orang ada yang peduli ke saya lah. Kamu masih diurus oleh Allah, ya. Lalu, kalau Allah nggak peduli kepadamu, udah tinggal dicabut renyah warna kelepek beres. Lah kita masih bisa menangis keluar air mata siapa yang ngeluarin? Abdi teh <tulah> ini sorangan waeh, kurang iman, kurang iman. Lagu sendiri, aku sendiri lagi. Eh teh kurang iman, hadirin. mungkin sendiri sama manusia ya. Harusnya kan bersama Allah selalu bersama Allah. Tapi ada siapa yang nyanyi gitu adik-adik? Ayo. Yang belum punya pendamping hidup jangan merasa sendiri, ada Allah. Ini teh Allah teh dekat te kayak kita dekat. Oh, laisa syai'un. Jangan membayangkan dekat secara fisik karena itu dunia kita. Yang pasti adalah Ilmu Allah menyelimuti kita, kekuasaan Allah menyelimuti kita, rahmat Allah menyelimuti kita. Entah gimana caranya, tapi yang jelas kita dalam genggaman Allah setiap saat. Jadi semua yang kita perlukan Allah sudah tahu karena keperluan kita juga Allah yang menciptakan. Betul? Ah. Halo, tahu saudara jatuh cinta? Aneh semangat, Gehrena. Halo, tahu jodoh yang saudara cintai? Jodohnya siapa? Jodohnya sahabat karib saudara? Oh, hancur, mata, kena. segera ngeluh, ya Allah. Ini teh isyarat atau bencana? Siapa yang bisa mengambil rasa cinta, ya Allah juga, tapi jangan dipancing-pancing terus dengan apa yang Allah tidak suka. Nanti makin membara, lakukan apa yang Allah suka. Nanti Allah ambil itu cintanya, gitu ya. Nah, hikmah lainnya. Kalau kita yakin Allah bersama kita, kita jadi nggak ada tempat nih buat bersembunyi berbuat maksiat, karena tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Ayo, ayo, di mana? Di mana? Nggak ada. Mau sembunyi-sembunyi juga ya tetap ikutan. Jadi ketika saudara buka HP yang porno-porno itu sebetulnya dicatat maksiat jorang eh, rajin kamu masih soleh soleh haji panon ngawur dicatat dan gampang kalau Allah mau dibuka ya si HP te, nundutan les kelepak aja HP teh datang ibu ah siapa Oh <laughs> iya, gampang bagi Allah ngebuka apapun. Kenapa jadi mau di-delete sekarang? Gampang, tidak bisa kita lari dari pengetahuan Allah. Makanya yang paling aman mulai sekarang mah, sing yakin tidak ada tempat bersembunyi untuk berbuat maksiat, dan gampang bagi Allah ngebukanya. Tiga, hikmahnya adalah, kalau melakukan sesuatu, sekarang masih ikhlas, wakafah billahi syahidah cukup Allah yang jadi saksi. Orang mau tahu mau tidak tahu ah mangga. Gimana dong pak sing rajin jadi suami padahal kita staker kebek rajin. Saya sudah rajin gak percaya ya udah nggak apa-apa. Nggak harus kok kita dipercaya orang yang harus itu kesibukan kita diterima Allah. Benar? Bu, saya mau itikaf. Itikaf? Jumatan aja langka, ujuk-ujuk itikaf. Saya kan sadar bu, saya juga sudah dengar lelaki Islam cirinya Jumatan, lelaki beriman cirinya adalah sholat subuh jamaah di masjid, lelaki solehah cirinya sholat di rumah terus. Saya ingin jadi lelaki soleh bu, deh terpercaya, nggak dipercaya pokoknya saya itikaf. Pulangnya dari mana Pak? Itikaf, Beuh, bohong, mustahil. Nggak usah emosi. Kalau kita bener mah, saya itikaf bu, beneran. Kenapa ditelepon nggak ngangkat? Atau namanya itikaf masih atau teleponan? Saya nggak percaya Pak, nggak percaya. Ya udah, nggak apa-apa. Nah, saya mah itikaf bukan untuk dipercaya ibu, penting mah Allah menyaksikan saya itikaf, saya ngomong apa adanya, ibu mau percaya atau tidak itu mah urusan ibu dengan Allah. Urusan saya mah, saya ngomong tidak pakai bohong, Allah jadi saksi. Mangga alasan Be. itu mah persis sama ceramahnya si Aagim. Saya juga udah dengar ceramah itu. we Ya, atuh syukur kalau udah dengar mah. Dah tenang weh. Nggak dipercaya, nggak apa-apa, nggak wajib kok. Kita maksa orang percaya, kalau waktunya Allah ngebuka, tiba-tiba ada di majelis talim, Bu, makasih banyak, ada apa mbak? Itu suaminya, ngajak suami saya itikaf, jadi roba loh. Oh jadi itikaf? Iya. Loh kan yang ngajak suaminya. Oh gitu? Oh maaf ya, saya sudah sungut Nah apa-apa budak udah, udah tau lah ya, oh. gini ya nggak usah ngotot supaya orang lain percaya ke kita yang penting mah lempeng aja ndak bukan urusan kita ngebulak balik hati betul urusan kita mah jujur lempeng ah gimana saya udah jujur malah saya dimarahin ya nggak apa-apa dimarahin orang yang jangan mah dilaknat Allah betul kita udah jujur dimarah yaitu penggugur dosa kita nanti saya bekel kalau kita jujur lihat aja nanti pada waktunya sudah tergugurkan dosa kita oleh kecurigaan kemarahan orang tinggal dibalikin waktunya hatinya nanti ada waktunya dibalikin oleh Allah gitu ya andalan kita tuh Allah Allah tuh mukallibal kulub pembulak balik hati, masya Allah. Terima kasih kepada Facebook, maksudnya Facebook teh yang suka lihat lewat Facebook. Mau dapat pahala melimpah Enggak Kalau mau dapat pahala melimpah, pijit like dan share. Wah, saya diajarin orang, Tium, ya, mijitnya sekali tapi share orang jadi lihat setiap orang lihat pahalanya buat yang ngeser bayangkan ceramah enggak apa enggak hanya nggak mau huh, gitu itu sekarang pahalanya namanya cep share ya si tukang ngeser atau nengser Ayo, jangan suka kikir untuk like dan share kalau toh itu akan manfaat hadirin um, terima kasih ya ada yang, ah kok menggunakan Facebook, Facebook kan bikinan orang lain. Kata siapa? Semua teknologi ini milik Allah. Kita ini hidup di zaman yang Allah takdirkan teknologi jadi bagian kehidupan kita. Allah yang menciptakan segalanya, hanya lewat siapa yang dikehendaki. Ini Facebook lewat siapa? Mas kebeg. Kita doakan itu teh hamba Allah juga tuh benar siapa sih nama aslinya? Hah? Mak ya Mak Jukebek kan gitu Mas Mark, itu teh hamba Allah yang bikin otaknya Mas Jukebek ini Allah yang membuat bisa mikir juga Allah emang ada yang bisa mikir tanpa Allah membimbing? nggak ada sama oh itu jangan naik pesawat itu bukan bikinan orang Islam terus naik apa ngajai berenang sama ke Mekah atau nah, jadi rezeki hiu pakai benar ini bukan bikinan umat Islam nih syukur kalau bisa bikin tapi kalau belum bisa pakai manfaat ya sekarang lebih mudah gini, ini paling ngumpul 3000 sampai 5000. dari toh itu paling top 5000 di sini tuh. Pengajian tua udah susah, udah berjejal-jejal. Tapi ini coba lihat nanti dibuka, setengah juta bisa nonton, ya. Kemudian nonton sekarang, nanti malam ada yang pagi. Gimana ngumpulin setengah juta orang? Lah sekarang maksiat saja pakai ngiklan, benar? Berapa banyak kemaksiatan yang diiklankan? Kenapa kita mengiklankan ceramah? Kan kalau kita ngiklanin ceramah, orang jadi ikut dengar, tercerahkan, kehidupannya baik, keluarganya baik, anaknya jadi baik. Itu kan barokah, benar? Makanya follow ya. Kok aja diagresif begini? Ya saya senang ternyata banyak ke sana sini ketemu orang. Ah, terima kasih. Saya menyimak acaranya tadi. Tadinya rumah tangga kami itu waduh udah hampir pisah babak belur. Tapi dengan izin Allah sesudah dengar di medsos, saya kami jadi tuh. Kapan saya ketemu dengan beliau? Nah, lewat teknologi. Ini milik Allah teknologi itu ya kecuali TikTok kemarin itu ya. Oh, liar saya lihat TikTok teh. Yang pakai kerudung, wah kenapa jadi begini anak? Tetapi saya tonton apa penasaran hadirin. Untung diblokir tuh hadirin. Alhamdulillah ya. Terima kasih main Kominfo ya atas karena itu kurang disiplin ya. Anak-anak kecil terbuka aurat dan sebagainya kurang ada aturan yang bisa mendidiknya, yaitu ujian teknologi juga. Masya Allah. Terima kasih sahabat-sahabat yang baik. Ada yang minat jadi relawan rahmatan lil alamin. Ini teh Islam rahmatan lil alamin. Teh Islam apa? Oh enggak. Begini. Ini mah Islam yang membawa rahmat bagi seisi alam gitu. Bukan label nama tapi sebuah ke kata kerja Islam yang membawa rahmat bagi seisi alam. Apa syaratnya gabung jadi relawan? Dua. Syaratnya mau bermujahadah menjadi bukti indahnya Islam sebagai dakwah dan mau menyebarkan sebanyak mungkin tentang keindahan Islam rahmatan lil alamin. Jadi kata kuncinya dua, bukti dan sebar. Nah, masalahnya kita teh itu yang dua yang jarang. Ngaji mah ngaji. Kan Semangat menjadi buktinya kurang, dan sudah tahu, sudah mengamalkan, menyebarkannya kurang. Harusnya punya dua energi. Kenapa relawan ini ada? Alasannya keprihatinan, karena sekarang ini ada upaya menyebarkan informasi yang salah dan menyesatkan tentang Islam. Dicitrakan Islam itu kasar, teroris, radikal. Buruk sebagainya. Nah, ini penyesatan informasi. Ini menyebabkan gelapnya informasi tentang kebenaran Islam. Nah, kalau gelap itu enggak usah pakai tongkat, gelap itu nyalakan cahaya. Nah, kalau setiap relawan ini jadi cahaya dengan bukti indahnya dirinya, walaupun enggak ngomong, dia jadi bukti itu jadi cahaya tuh, apalagi dia nyebarin kayak baterainya ditambah jadi makin kuat pancarannya kalau makin banyak yang menjadi bukti indahnya Islam dan terus menyebarkan informasi ini mudah-mudahan kegelapan informasi ini bisa dirobah dengan cahaya kebenaran gitu ya teorinya mah gitu ya kalau ada sekitar 100.000 ribu gitu ya yang mau jadi relawan dan masing-masing punya follower 100 10 juta ya gitulah Insya Allah mudah-mudahan semakin siap nanti diinformasikan minat tidak cik acungkan tangan yang berminat jadi relawan Wah, telat gini emang, saya emang bukan suudon ya teman itu mah beban hadirin. nggak ada ikatan apa-apa kok. Cuman mau tidak jadi bukti dan mau menyebarkan gitu. Tapi ya memang kelemahan umat Islam suka kurang sinergi. Itulah. Wes ah jangan banyak ngomong cukup ya. Sangono baik. Kalau saking cilocop semalam ya <laughs> dari cilacap. Terima kasih kawan-kawan, Insya Allah um, kita akan jumpa lagi uh, ajak kawan yang lain. Ya, yeah. kalau seorang ajak satu nah lumayan, follower ngajak satu juga lumayan. Makin banyak, Alhamdulillah. Dalam satu minggu ini bertambah follower sehari hampir 9.000 sampai 10.000. Bagus tuh, Alhamdulillah. Mudah-mudahan, kalau aktif terus, kan ini ada enam juta setengah nih. Mudah-mudahan, kalau aktif terus, tujuh juta dan sepuluh persen aja yang loyal ya. Udah tujuh ratus ribu, oh, wow, itu besar untuk sebuah loyalitas. Masya Allah, terima kasih. Kita tutup dengan baca Fatihah, ayat kursi, sambil kita berwakaf. Jangan sia-siakan kesempatan amal jariah ini. Fadal Ustaz. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين خذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤده حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس. Allah يوسوس في صدور الناس Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Alhamdulillahi rabbil alamin Ya Allah, Ya Sami, duhai yang maha mendengar Ya Bashir, wahai yang maha menatap. Ya Qorib, wahai yang maha dekat. Ya Arhamar Rahimin, irhamna ya Rabb. Ya Rabbal al Alamin, ya Zul Jalali wal Ikram. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan. Wa yakinan Wa qalban Wa lisanan zakiran. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha ya Allah. Wa taubatan qoblal mau. Taubatan qabla'l maut ya Allah wa taubatan qabla'l maut wa taubatan qabla'l maut ya arhamar rahimin wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut Allahumma hawwin alayna fi sakaratil maut Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah Allahumma lana walidina warhamhum kama sigara Ya Allah wahai yang maha mendengar ampuni segala kezoliman kami kepada orang tua ampuni ibu bapak kami ya Allah orang tua kami Berkahi sisa usianya. Jadikan ahli ta'at. Karuniakan husnul khotimah. Lapangkan kubur, ya Allah. Jadikan orang tua kami ahli sorga. Ya Allah, jadikan kami anak yang tahu bakti, tahu balas budi. Ampuni guru-guru kami, para ulama yang menjadi jalan kami bisa mengenalmu, yang jadi jalan kami bisa mengenal jalanmu. Muliakan keluarga keturunannya. Ampuni hamba-hambamu yang berbuat baik kepada kami, ya Allah. Yang terang-terangan, yang sembunyi-sembunyi, yang mendoakan kami. Ampuni ya Allah, hamba-hambamu yang pernah kami sakiti. Sengaja atau tidak sengaja. Ampuni hamba-hambamu yang pernah menyakiti kami, ya Allah. Kami memaafkan ya Karim. Ya Rabb, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ampuni sanak saudara kami ya Allah tetangga-tetangga kami ampuni para pemimpin kami berikan hujamkan rasa takut kepadamu ya Allah jadikan pemimpin yang adil yang amanah, yang istiqomah di jalan-Mu, yang dapat membimbing umat-Mu, istiqomah di jalan-Mu, kami berlindung kepadamu, ya Allah, dari para pemimpin yang melupakan-Mu, ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini benar-benar seluruhnya hanya untuk-Mu, hanya di jalan-Mu, hanya karena-Mu. Jadikan saat ini saat mustajab doa. Wahai yang mendengar. Ya jalali wal ikram. minna ya karim. Doalah hadirin bagi yang mau doa. Amin. Doalah. Doa pasti didengar oleh Allah. Doa bisa menjadi jalan berubahnya takdir. Ya Allah berikan jodoh terbaik bagi yang menantikannya. Pernikahan berkah, rumah tangga sakinah, titipkan keturunan yang soleh, soleha. Rabbana hablana min azwajina wa durriyatina qurrota'ayun wa ja'alna lil mutaqina imamah. Ya Allah, beri kesembuhan yang sedang sakit, ya Syafi. Berikan jalan keluar yang sedang dihimpit masalah, ya Fatah. Berikan perlindunganmu, ya Allah, ya Kohar, yang sedang teraniaya. Berikan kecukupan, lepaskan dari lilitan hutang dengan rizki yang halal barokah. Undang kebaikan baitullah jamaah ini, ya Allah. Jadikan haji hajah mabrur mabrurah. Rabbana atina min ladunka rahmah. lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah tawakina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih doa akhir majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tertib pulangnya dan bantu yang lainnya ya.